Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Karangmalang menyampaikan ada dua perkara. Yang pertama 351 ayat 2 yang ancamannya 5 tahun. Itu awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 diketahui sekitar pukul 20 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan di rumah saudara Imiana Slamet Riyadi, Kupungkro, RT 6, Losa Keret, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Dragen. Awalnya tersangka ini juga sudah saling mengenal sama korbannya. Saling mengenal, waktu itu tersangka duduk di warung, kemudian datangi korban. Korban mengatakan, sebenarnya entah umur atau tidak, Awalnya umur, siapa yang berani dengan saya? Akhirnya ditanggapi oleh tersangka, kemudian diajak keluar di warung. Nah, setelah itu ditanggapi oleh tersangka, tersangka pulang mengambil barang-barang ini. Kemudian kembali lagi, akhirnya melakukan pembacokan terhadap korban mengenai di bagian tangan dan bagian punggung. Hingga korban dilarikan ke rumah sakit umum dan menjalani opname selama 4 hari. Itu kenapa ada pengaruh obat atau pengaruh minuman? Ya, tidak ada pengaruh minuman maupun tidak ada, karena istilahnya merasa ditantang gitu, akhirnya dia yang merasa panas. Sebenarnya masih tetangganya sendiri juga ya, masih tetangganya sendiri, masih temannya sendiri juga. Sudah ada dendam lama sebelumnya? Tidak ada, hanya kejadian yang di warung saling ngecek gitu aja. Karena korbannya merasa nantang, akhirnya dia merasa panas ditanggapi oleh tersangka. Korban profesinya apa, Dan? Korban profesinya kenek bego. Nah, tersangka ini, Dan? Tersangka ini swasta, biasa. Rabutan. Kancane dhewe si pediang. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Cukup ya. Cukup dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.